Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya, Darmawan, di Bengkel Cakter di channel Dharma 1. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi tarikan berat ya pada mobil Avanza. Oke, untuk lebih jelasnya simak terus videonya. Oke, pada umumnya tarikan berat itu penyebabnya adalah pengapian yang kurang maksimal dan aliran bahan bakar yang kurang maksimal ya, atau aliran bahan bakarnya kurang lancar. Ini pengapian sudah bagus ya, sudah dicek tadi. Sekarang kita akan ke saringan bahan bakar. Oke, ini untuk letak filter bahan bakarnya ya, saringan bensin atau filter bensinnya ada di samping tangki bensin ya. Ini kita lepas cover filternya dulu pakai kunci ring 10 ya. Di cover kita lepas, terus nanti kita lepas baut seperti juga. Ya, setelah itu kita lepas soket selang ya yang terhubung ke filter bahan bakarnya. Oke, setelah itu kita lepas soket selang ya, klem selangnya kita lepas pakai obeng min kecil. Ini untuk melepas kancingan pipanya ya, untuk melepas klemnya ini kita harus congkel pakai obeng min ya, obeng min kecil, terus kita tekan yang sebelah sini sama sini, ada dua ya, kita tekan sini sama sini, terus kita congkel pakai obeng min kecil baru bisa keluar gini, terus kita cabut ya. Hati-hati, di sini biasanya ada bensin yang keluar ya. Oke, ini filter bensinnya sudah terlepas ya. Sekarang kita bersihkan ya. Cara membersihkannya, kita semprot pakai karbu cleaner ya. Kita semprot pakai karbu cleaner, terus disemprot lagi pakai bensin ya. Kita kocok-kocok dulu. Kita bisa lihat ya kotorannya nanti ya. Nih, kita bisa lihat ya kotor. Nah, sampai hitam ini ya. Ini nanti dibersihkan sampai di sini tuh keluar bening gitu ya atau jernih. Pokoknya enggak gelap gini ya, enggak kotor gini. Oke, itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.